Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Amanina Rosli, nombor kad matrik D2018108294920. Pada hari ini saya ingin membentangkan satu projek iaitu pemasangan lampu pedafloor ataupun dikenali sebagai lampu kalimantang. Hanya menggunakan sedikit bahan, iaitu yang pertama test pan, yang kedua adalah wire Swiss, yang ketiga adalah casing, yang keempat adalah wire yang belah dalam lampu, lima adalah starter, yang keenam adalah penutup casing. Selepas pasang, kita akan tutup guna penutup, dan juga ketujuh adalah lampu LED. Pertama sekali, kita masuk wire ni ke dalam casing lampu. Sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Boleh dapat tahu ya, sebab yang ni ada tempat casing starter. Jadi kat sini boleh ikut sekali. Jadi tak ada masalah lah kalau nak pasang. Masukkan yang ni dulu. Akhir sekali baru kita masuk yang starter ni. Okay, siap. Senang je nak pasang. Kemudian gunakan test pan untuk masukkan wayar. First sekali, kita masukkan warna kuning ni dekat belah sini. Next, warna biru, warna live. Masukkan yang belah atas pula. Masukkan bagi kemas. Kemudian yang coklat ni wayar bumi ya. Wayar bumi ni cumanya kita letak dekat badan lampu. Jadi saya selitkan kat sini. Okay, dah siap. Thank you.
pun starter ya. Yang terakhir sekali masukkan lampu. Kalau macam longgar sikit, maksudnya kalau ada longgar sikit, kalau susah nak on, maksudnya ada masalah starter. Jadi main-mainlah kat starter ni, ha, baru on. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih.